Orang Kelang mesti selalu dengar Al-Fatih Steamboat and Grill. Alah, yang belakang istana Kelang tu, yang ni cawangan kedua dia dekat Seksyen 7 Shah Alam. Al-Fatih ni sebenarnya dah lama tau, antara steamboat yang menjadi kemestian untuk orang Kelang juga. Yang buka dekat Seksyen 7 Shah Alam ni pun tak kurang best dia. Sebab tu dia boleh bertahan lama. Kenapa dari dulu aku suka makan dekat Steamboat Al-Fatih ni? Sebab perapannya pekat dan banyak. Lepas tu dia punya pilihan ada lebih daripada 50 jenis makanan untuk kita pilih. Yang paling penting, makanan dia segar-segar, seafood dia semua baru-baru lagi. Kita semua tahu memang Steamboat Al-Fatih sangat menjaga kualiti makanan dia. Kemudian makanan ready made dia pun sedap-sedap, bukan yang cikai-cikai punya lah. Pilihan untuk yang ready made pun banyak-banyak, sampai rambang mata kita orang nak makan yang mana satu. Sayur ada, buah ada, semua ada. Pilihan air dekat sini pun banyak, sama ada nak pilih air sejuk, air panas mahupun air kosong. Al-Fatih punya meja punyalah banyak, sama ada kita nak makan dekat bahagian dalam yang ada aircon, dekat bahagian luar yang open space, ataupun dekat bahagian tepi-tepi tu. Steamboat Grill ni kalau kita masak panas-panas, letak pula cheese, memang lagi sedap. Tapi cheese tu kena add on RM10 je. Bila kita tengok warna dia dah golden-golden macam ni, dah tahu dah memang pekat dia punya perapan. Bagi aku, makan dekat Steamboat Al-Fatih ni sangat berbaloi dengan harga yang kita bayar, sebab semua pilihan sangat menepati cita rasa kita. Yang Korea dia pun best, sedap, manis dan tak terasa pedas sangat. Kalau korang nak selesa, kena datang awal sikit, sebab bila malam je akan penuh tempat ni. Mana tak ya, antara tempat Steamboat and Grill yang paling top dekat Kelang dan Shah Alam.